acara pelantikan serentak Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat se-Provinsi Jawa Tengah. Pemilu sudah di depan mata. Kami semua struktur Partai Demokrat sudah siap. Hari ini Ketua DPC dan jajarannya akan dilantik. Insya Allah tidak ada kata lain, kita harus menang di pemilu 2024 nantinya. Sidang-sidang muscab Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah menghasilkan 35 dokumen, 10 program kerja DPC dan rekomendasinya. Kemudian calon ketua DPC di 35 kabupaten kota sewilayah Provinsi Jawa Tengah dengan hasil 32 aklamasi dan 3 kontestasi. Kami mohon kepada Ketua Umum berkenan untuk melantik para pengurus DPC se-Provinsi Jawa Tengah. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus DPC Partai Demokrat di masing-masing kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah. Bahwa saya akan bekerja sungguh-sungguh, jujur dan adil, serta membangun kebersamaan dengan rakyat untuk kepentingan bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi petunjuk, kekuatan dan ridho-Nya kepada kita semua. Selesai. Selamat dan sukses untuk seluruh pengurus yang baru saja dilantik. Para Ketua DPC, saya serahkan bendera pataka Dewan Pimpinan Cabang masing-masing kabupaten kota Partai Demokrat se-Provinsi Jawa Tengah sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat, serta untuk memenangkan Partai Demokrat di seluruh tingkatan kabupaten kota se-Provinsi Jawa Tengah. Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah. Di sini, detik ini, kami seluruh Ketua DPC Kabupaten Kota se-Jawa Tengah menyatakan siap menerima amanah ini dan juga siap memenangkan pemilu dan Pilpres 2024. Alhamdulillah, kita saksikan bersama tadi pelantikan para ketua dan pengurus DPC dari 35 kabupaten kota se-Provinsi Jawa Tengah. Insya Allah, dengan ini kita semua semakin siap. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan atas nama pimpinan Partai Demokrat, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada semua yang tadi sudah dilantik.